Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips membersihkan dokumen hasil scan atau foto yang letternya buram menjadi putih bersih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, langsung aja check it out. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah dokumen hasil scan. Bisa dilihat latar belakangnya buram. Nah, untuk membersihkannya, kita buka image, pilih attachment. Setelah itu, pilih desaturate atau tekan tombol shift, control, dan U secara bersamaan. Tujuannya adalah mengubah dokumen hasil foto atau scan tadi menjadi hitam putih. Ini sangat berguna dalam pengeditan berikutnya. Nah, setelah itu, pilih dodge tool. Lalu kemudian pastikan settingan pada range-nya highlight dan exposure-nya turunkan kira-kira parameter seperti pada video ya. Lalu kita sapukan pada layar gambar hasil scan atau foto yang kita miliki sehingga latar belakang yang buram tadi menjadi putih. Ya. Nah, kita bisa lakukan berulang-ulang. Atau bisa juga kita menurunkan persentase daripada expose-nya agar tidak terlalu mengganggu tulisan yang ada pada gambar. Ya, setelah semuanya kelihatan bersih, maka kita pilih image adjustment dan pilih level atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl plus L secara bersamaan. Lalu kemudian atur parameternya seperti yang nampak pada layar. Tujuannya adalah agar membuat latar putih semakin putih dan tulisan yang hitam menjadi semakin hitam. Jika demikian maka selesai sudah proses pengeditan dokumen hasil foto atau scan yang sebelumnya buram menjadi putih bersih. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, bye-bye.